Kembaran Mirna yakni Sandi Salihin mulai muncul ke publik seusai rilisnya film dokumenter Ice Cold. Terlebih banyak pihak memojokkan ayah Mirna yakni Edi Darmawan seusai menonton dokumenter tersebut. Lantas Sandi Salihin langsung memberikan pesan menohok. Adapun pesan itu diunggah melalui story Instagram Sandi Salihin pada Kamis, 5/10. Dalam unggahan tersebut. Sandi Salihin hanya menuliskan pesan menggunakan bahasa Inggris, Sandi berpesan agar menonton persidangan kasus kopi sianida yang sebenarnya pihaknya pun meminta agar orang-orang tidak hanya menonton film dokumenter yang telah dirilis, pasalnya menurut Sandi film dokumenter berdurasi 1 jam 26 menit itu tidak bisa dijadikan sebuah kesimpulan. Diketahui Sandi Salihin ikut menjadi narasumber dalam film dokumenter tersebut. Dalam film itu, Sandi menceritakan kenangannya bersama mendiang Minra. Kemudian, banyak pihak menyorot janggalnya penetapan Jessica sebagai tersangka pembunuhan Mirna, bahkan banyak pihak yang menyudutkan ayah Mirna seusai menonton film dokumenter itu. Tribun TRIBUNX SEKARANG menghadirkan lokal menjadi Indonesia.